Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel Koko Chi. Hari ni, Cik Kiha nak share sikit berkaitan tentang anak Abby dan Norman. Ternyata ramai yang terkejut cantik beliau sekarang. Ceng. Bagi yang tak tahu, Marissa dan yang anak kedua kepada Abby Abadi dan juga bekas suami. Norman Hakim ni selalu jadi tumpuan dalam media sosial, terutama sekali bila tengok pada wajah yang cantik dan matang walaupun muda lagi orangnya. Walaupun umur baru 18 tahun, tapi setiap kali kalau dia kongsi dalam media sosial, memang beratur netizen nak baca cerita terbaru dia. Cik Kiha ingat lagi 3 tahun lepas, tahun 2020. Masa tu birthday Marissa ni dan juga kali pertama Cik Kiha kenal dengan dia ni. Mungkin ada yang tak tahu, Mimi Suhaiza dan juga Norman ada keluarkan jenama tudung dorang sendiri. Dan Marissa ni merupakan salah seorang model untuk syarikat ayah dan juga mak tiri dia tu. Selain nak cerita pasal tudung yang selalu jadi perhatian netizen, muka Marissa dengan maknya Abby Abadi selalu sangat jadi perhatian. Memang orang kata saling tak tumpah cantiknya dia dengan ibunda tersayang. Boleh dikatakan puteri muslimah lah dia ni. Walaupun muda lagi, tapi dah pandai pilih gaya yang nak dikenakan dan pada masa yang sama tahu batas agama sebagai seorang muslimah. Boleh kata kalau pergi IG si Marissa ni, memang korang akan jumpa komen yang sama kan? Betapa cantiknya dia dengan Abby. Mustahil kalau korang cari takkan jumpa, sebab itu je model yang boleh netizen bagi. Okeylah korang, itu je yang Cik Kiha nak kongsikan kali ni. Kita jumpa dalam next video ya guys. Macam biasalah, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.